Veteran Besar Surabaya Dora MPD yang terhormat Koordinator Pembina Timang Kewirausahaan Bapak Mohudi Isa Aldari SPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Fasilitator serta anak-anak kelas 8 A sampai dengan kelas 8 A yang kami sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di Aula SMP Negeri 25 Semarang dalam rangka gelar karya P5 tema kewirausahaan Petak Sabun. Terima kasih kami haturkan kepada undangan dan juga kepada hadirin semua yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menghadiri gelar karya pada siang hari ini. Perkenalkan saya, Wahyu Irhan Dwi Asuti yang akan memandu acara pada siang hari ini. Susunan acara pada siang hari ini adalah pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, keempat sambutan kepala sekolah, kelima presentasi dan praktek Petak Sabun, keenam foto bersama dan keenam. Acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Inti mata acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ini karena tentunya
ini adalah atas seizin Allah Ta'ala. Kemudian ya, Allah menggerakkan Bapak Ibu guru kalian, para fasilitator, koordinator, digerak oleh Ta'ala untuk bisa membimbing kalian sehingga terwujudlah. Nah, ini sebuah produk ya, produk berupa sabun. Dan itu semuanya ya terkait sesungguhnya dengan P5, sudah tahu ya singkatan dari P5. Ini harus dipahami semuanya ya. Nah, profil, ulangi, project, penguatan, profil, belajar Pancasila. Nah, itu sebagai dasar itu enggak P5 ini betul-betul untuk memahami ya, gitu. Kemudian untuk semuanya, jadi pada dasarnya di sini adalah bukan produk yang diutamakan. Namun demikian, jika terwujud produk, yaitu merupakan suatu kebaikan tersendiri. Tentunya anakku sudah bisa merasakan sendiri ya. Ini berawal dimunculkan dari tokoh besar kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu terkait dengan pembelajaran luar kelas. Ya, pembelajaran luar kelas ini memang sesungguhnya kalau betul-betul diikuti, dinikmati, itu luar biasa manfaatnya dan ini sungguh menyenangkan. Nah, kemudian dituangkanlah dalam IKM, dalam kurikulum merdeka. Nah, mengurutnya yaitu pada pelaksanaan P5. Nah, dalam hal ini belajar kegiatan di luar kelas induknya adalah dari kegiatan dan ini kita melaksanakan. Bisa melaksanakan tentunya masih ingat kalian telah bekerja kelompok, ada kelompok, tentunya dengan kelompok pasti ada kerjasama, di situ diketuai atau dipimpin oleh seseorang yang menjadi ketua, tentu juga ada anggota dan ada hal-hal lain yang ada di dalam kelompok itu. Itulah salah satunya adalah dalam pembentukan karakter. Itu jadi pembentukan karakter ini adalah yang diutamakan. Kemudian dengan pengembangan kompetensi yang ada. Ya, tentunya di dalam diri kalian masing-masing, di dalam diri seorang manusia ini punya. Ya, kemudian ini diolah. Yang diolah dalam satu kelompok dalam kegiatan yang ini dinamai dengan P5. Nah, akhirnya selain karakter, pengembangan kompetensi dan di dalam proyek ini, nah inilah hasilnya dari pekerjaan kalian semua. Ada yang secara pribadi, ada yang secara kelompok. Nah, dan semuanya, siapa tahu? Kita nggak tahu. Ya, nasib lain semuanya. Ya, siapa tahu besok bisa menjadi pengusaha souvenir dari latihan di sekolah ini yang diselenggarakan kita ini yang dilatih oleh para fasilitator. Itu luar biasa. Kalau ada pertemuan-pertemuan, ada pesta pernikahan, pasti ada souvenir. Ya, ini kan juga akan menggunakan hal seperti ini juga. Ya, pernah kan tentunya ketika menghadiri perhelatan atau pernikahan atau apalah. Ya, di situ ada diberikan souvenir. Ya, salah satu bentuknya, macamnya, caranya adalah salah satunya ini dengan sablon ini. Ya, tapi kalau dari sana tidak sebesar ini harus semuanya. Juga di sini selain produk juga dikembangkan daya seni, daya kreatif. Nah, saya yakin ini Pak Irfan yang nulis. Ya. Nah, jadi kan tidak hanya sekedar menuliskan nama, menuliskan suatu gambar yang ada di muka, yang didesain ya, di dalam komputer, ini kan perlu nilai seni itu sendiri. Nah, ini kan semuanya dari sekian komponen, ya akhirnya terwujudlah produk seperti ini. Oke, sekali lagi selamat melaksanakan gelar karya. Ini tentunya akan menjadi MBO adik-adik kelas kalian besok. Ya, tentunya dari hari ini akan dikembangkan lebih baik lagi dan lebih baik. Lalu Pak, kepada koordinator tim, Aisyah, kemudian para moderator,
dan ya semuanya saja yang telah mendukung, saya sangat terima kasih. Yang demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri kepada Bapak Usaha. Acara selanjutnya adalah presentasi dan praktik sablon yang akan dibawakan oleh Ananda Fahir kelas 8F dan Ananda Sarah kelas 8D. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Harsoro Dewanggono EPD selaku Kepala SMP Negeri 25 Semarang, Bapak Isa selaku koordinator P5 tema kewirausahaan, Bapak Ibu guru fasilitator, dan teman-teman yang saya sayangi. Kami mewakili rekan-rekan kelas 8 untuk mempresentasikan proses berjalannya P5 tema kewirausahaan subtema Sablenuk. Perkenalkan, nama saya Mutahul Khairiyah dari kelas 8F. Saya Sarah Azhra dari kelas 8D. 1. Sekilas tentang P5 kewirausahaan subtema Sablenuk. Fasilitator mengarahkan peserta didik untuk mencari informasi tentang tema kewirausahaan, di mana banyak sekali contoh subtema yang dilakukan oleh sekolah lain. Hingga pada akhirnya peserta didik diberi wawasan tentang kewirausahaan cetak sablon. Kemudian peserta didik mencari jenis-jenis sablon baik manual maupun digital, dan terpilihlah Sablenuk sebagai proyek P5 kali ini. Memerlukan 9 jam pelajaran atau 3 kali pertemuan untuk pendalaman materi Sablenuk. Yang kedua, dilanjutkan dengan refleksi awal tentang Sablenuk selama 1 pertemuan atau 3 jam pelajaran. 3. Menyusun proposal kegiatan. Peserta didik dibentuk kelompok menjadi 8 kelompok per kelas. Kemudian, fasilitator membimbing peserta didik untuk menyusun proposal kegiatan yang akan dibuat oleh kelompok yang telah dibentuk tadi. Kegiatan ini memerlukan 9 jam pelajaran atau 3 kali pertemuan. Yang keempat, membuat desain dengan beberapa aplikasi. Peserta didik membuat desain MOOC dengan menggunakan aplikasi Canva. Desain ini yang akan dicetak pada praktik proyek nantinya. Kami membuat 2 desain, yaitu desain kelompok dan desain individu dengan ukuran 20x8 cm. Kegiatan ini memerlukan 12 jam pelajaran atau 4 kali pertemuan. 5. Praktik pelaksanaan proyek. Setelah desain yang dibuat jadi, peserta didik praktik mencetak MOOC dengan desain tersebut. Praktik pelaksanaan proyek ini memerlukan 60 jam pelajaran atau 20 kali pertemuan. Yang keenam, festival hasil proyek presentasi, dilanjutkan dengan tes sumatif, refleksi akhir, dan menyusun laporan proyek. Berikut akan presentasikan proses pembuatan sablon MOOC yang akan diperagakan oleh Sarah Azhra kelas 8D. Aplikasi Canva atau bisa menggunakan aplikasi yang lain. Yang kedua, alat printer dan yang sudah berisi tinta sublim. Yang ketiga, papan kertas atau bisa menggunakan gunting. Yang kelima, alat press MOOC. Dan yang keenam, MOOC coating. Ketujuh, label atau alat perekat lainnya. Yang kedelapan, tinta sublim. Dan kesembilan, desain. Langkah pembuatan. 1. Mempersiapkan alat dan bahan yang telah disebutkan tadi. 2. Membuat desain menggunakan aplikasi Canva. Bisa menggunakan aplikasi lain dengan ukuran 20x8 cm. 3. Print desain tersebut menggunakan kertas sublim. 4. Setelah hasil print jadi, potong sesuai ukuran, tempel kertas print lalu rekatkan dengan label. Setelah direkatkan, masukkan MOOC ke alat press MOOC. Tunggu sekitar 4 menit hingga alarm berbunyi.
Jika sudah, ambil muk tersebut dan lepaskan kertasnya. Demikian Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, proses pembuatan sampul muk yang dapat kami presentasikan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita di penghujung acara kita pada siang hari ini, yaitu penutup, mari kita tutup bersama dengan bacaan hafal bersama. Terima kasih sekali lagi kami aturkan kepada Bapak Ibu dan juga anak-anak semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang udah matang.